Bonek botol. Bonek botol. Bonek botol. Sambutan lama botol. Dari dari asisten, dari ketua yayasan, banyak botol. Bonek mau bilang, "Dah lah balik aja dulu nak. Minimal lah dah dapat lontong satu piring kan." Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Aman kan? Innalhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa dinil haqq amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd faqalallahu ta'ala fi kitabil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أما بعد صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين yang dihormati para adik-adik Hufadz wal Hufadzin, para penghafal Quran yang mudah-mudahan bisa mungkin 30 juz insyaallah. Ya. Kalau abang ini apalah dek, 110 aja mungkin tuh dek. Satu itu pun yang diingat 1, 2, 3 itu aja. Tapi berusaha kita ulang. Dan para ulil amri, para pemimpin, Pak Bupati diwakili oleh asistennya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan beliau, Allah angkat penyakit beliau, terutama nih yang mestinya doa yang diwisuda ini, karena doa mereka makbul, penghafal Quran, penghafal Quran makbul doanya insya Allah, sekali dia ngadahkan tangan makbul diijabah. Masuk jauh-jauh minta THR, ya Allah kami THR nggak ada, langsung turun, nggak percaya. Orang tadi dapat 5 juta pun. Nah. Masya Allah, takdir. Allah. Itu berarti Allah mendengar doa dari rumah tahfiz. Kurang dana, doa diijabah langsung hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita semalam itu sampai jam 11. Awalnya kita ngira sampai jam 10. Karena mau silaturahmi sama Pak Haji Zul Yadaini. Zul artinya yang punya, Yadaini dua tangan, ada dua tangan. Zul Yadaini yang punya dua tangan. Ketemu orangnya alhamdulillah. Zul Yadaini ada tangan zahir, ada tangan batin. Tangan batinnya selalu memberikan semangat, support, dana untuk para penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah kabul doa beliau, Allah sehatkan badan beliau. Amin. Panjangkan umur beliau. Kita dari pekan itu pas berangkatnya dari jemaat, ya kita undang awalnya Acit dapat kabar dari Umi, Acit ada undangan dari rumah tahfiz wisuda, pas tangan pula ini patah dari naik kuda, patah tebu, tapi alhamdulillah berkah doa semuanya udah bisa main. Kalau Rasid tuh biasa habis ngaji tuh main singkong, main sembunyian, alhamdulillah masih bisa main, bisa salaman sama ustaz-ustaz, alhamdulillah bisa main panah lagi. Ini semua tidak lepas dengan izin Allah. Jadi barulah kesampaian sekarang. Kalau kata Pak Haji, jadi terpaksa kita mengundang Syarasi. Sebenarnya bukan terpaksa, nggak terpaksa pun. Waktu Rasid cuma rekaman Quran. Ya Rasid alhamdulillah kemarin buat konten Quran bisa murojaah di situ. Apalagi belajar matematika, taklim, keliling kemana-mana. Jadi kalau untuk undangan itu Umi mikir udah banyak jadwal, Umi udah buka jadwal ini. Tapi alhamdulillah Allah sampaikan juga kita di Rohul, kota Seribu Sulu ini. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya di perjalanan kita cerita. Yang Pak sopir kami yang bawa nggak tahu ini acara apa. Pula bingungnya. Ada gak tim media kami nanya kan, Pak ini acara apa Pak? Oh saya nggak tahu. Bingung juga sama bapak ini, buat medan sikit.
bingung, alhamdulillah sampai kita ngisi acara, banyak betul sambutan dari asisten satu, dari Pak Ajizul, dari banyaklah pokoknya sambutannya, sampai pengen tidur nggak bisa tidur, lurusin badan nggak bisa, orang lihat semua. Aduh, kalau kata orang Jawa, wes angel, angel wes angel. Jadi ini acit bagi pengalaman aja nih. Ini kita nggak usah kayak ceramah lah, kayak ngomong biasa gitu, kayak keluarga, kayak temen gitu. Jadi Rasid itu ngafal Quran ini, dengar tadi ada yang mungkin satu juz, alah, awak lima juz kali duduk ah. Baca gini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu bacaan hadar, cepet. Mungkin kalau misalnya, kalau juz 30, 30 juz kali duduk, mulai dari subuh, selesai jam 1 atau sampai jam 2 malam. Awak 5 juz saja. Guys, kopi guys. Minta kopi. Karena si Ma'an Rasid itu malam, pas pula ada acara muhadoroh. Pesantren itu kan ada muhadoroh. Udah pakai baju muhadoroh kan, sarung agak mahal sedikit kan. Wadimur oke lah. Toh gajah duduk itu kan. Oke. Tiba-tiba, Acit, ente disuruh si Ma'an. Hah, yang bener? Ayo. Langsung pasang baju lagi. Udah. Simak ya, salah. Pang, gitu aja langsung. Baca-baca. Baru 2-3 halaman. Pang. Ulang lagi. Ya, ulang. Sampai selesai jam 11 malam si Ma'an itu. Tapi itu memberikan pengalaman untuk Rasid. Lain kali kalau si Ma'an, siapkan dulu. Minimal adalah sehari ngulang subuh satu juz, zuhur satu juz, asar satu juz, maghrib. Jadi pas si Ma'an tuh nggak kagok, kalau istilahnya nggak gugup gitu. Ini si Ma'an disuruh guru, karena asik itu kan ada harus ngafal, itu waktu itu udah masuk juz 8, juz 8 ngafal. Disuruh si Ma'an dari juz 1 sampai juz 5. Aduh, pulang aja belum, ziyadah terus ziyadah. Dan ini adik-adik, bagi waktunya, ada masanya ziyadah, ada masanya nambah, ada masanya pulang. Nah, bagi waktunya subuh ngafal. Nah, maghrib itu ngulang, tikror, diulang-ulang. Nah, cara ngulangnya yang bagus itu gini. Cara ngulang yang bagus itu, coba ada sebagian ayat, sebagian halaman yang memang pas betul kita kuat di situ, tutup. Jadi buka semua, tutup dulu yang satu itu. Baca-baca, kalau dirasa tidak yakin, maksudnya tidak yakin di sini tidak ada yang benar, buka dulu. Tutup lagi, buka. Insyaallah terbiasa gitu, terbiasa. Insyaallah mungkin hafalannya, kuat hafalannya. Ya, para bapak ibu sekalian, tentunya di sini bapak ibu semua bahagia, gembira. Nah, anak di sini ada yang hafal satu juz, dua juz, tiga juz dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, ini yang harus dibanggakan bagi orang tua. Karena banyaknya orang tua, pak, ibu, itu lebih mau anaknya pakai pakaian duniawiyah, semua serba dunia. Pakai pakaian mirip artis, rambut diwarnain pakai cat pilok, nah, nggak hilang. Habis itu yang kalau yang ceweknya, hah? Apa tuh? Eh, TikTok ya. Alhamdulillah nggak pernah main TikTok, nggak pernah. Sempat mau bilang, Umi, coba kita dakwah di TikTok, YouTube. Alhamdulillah subscriber udah naik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Gratis. Konten YouTube udah ada. Coba di TikTok, kali ada yang mau ikut. Rupanya setelah kami telusuri, banyak yang pakai jilbab main TikTok, joget. Ada yang lihat nggak ini yang main TikTok nih, anak-anak TikTok ada nggak di sini? Pernah lihat kan? Orang pakai jilbab, itu pun jilbabnya kayak pasrah tapi nggak rela jilbabnya itu. Cuman di sini jilbabnya nggak tertutup. Nah, ini alasan kenapa kafan perempuan lebih tebal daripada kafan laki. Ya, itu sebabnya, karena perempuan sebagian ada yang enggak bisa jaga diri, ada yang bisa jaga diri. Rasulullah
Rasulullah punya anak namanya Sayyidah Fatimah, itu dijadiin contoh, bukan apa Paula, bukan siapa ibunya Rapater, Nagita, apa lah itu, bukan itu yang kita jadikan contoh. Fatimah ada, Khadijah ada, Aisyah ada. Kalau untuk khusus wanita yang hafal itu contoh Aisyah. Aisyah itu riwayat hadisnya paling banyak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, dan satu hadis riwayat Aisyah ini meriwayatkan tentang keutamaan orang yang mahir baca Quran, mana yang tidak mahir baca Quran. Nah, ini teks hadisnya itu dimuat di kitab At-Tibyan dalam bab pertama, keutamaan para penghafal Quran dan para pembacanya. Itu ditulis Imam Nawawi rahimahullah dengan detail, dengan rawi yang jelas. An Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramin barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran, nih dicatat, dicatat. Orang yang mahir membaca Quran, kelak dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dia ya. Adik-adik semua berkumpul bersama malaikat nanti insyaallah. Jangan kalian lupakan abang. Ajak-ajak abang sekali. Takut tiba-tiba abang nyemplung ke neraka kan? Tarik abang sekali biar bisa ikut pula nongkrong sama malaikat kan? Nah, itu dia. Ini balasan untuk orang yang paham Quran, mahir Quran. Di sini akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikatnya Allah. Sedangkan orang yang tidak mahir baca Quran, wa huwa yatata, kalau bahasa orang itu patah-patah keseleo baca dia. Orang baca idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau orang Jawa baca ija jaa nasrullahi wal fath. Al-Fatihah, Al-Fatihah ulah dia bilang dia. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ulah dia bilang. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Angel-angel. Susah. Tapi ingat, siapa tahu dia sedang berusaha, ya kan? Berusaha untuk membetulkan bacaan, jangan diremehin. Nanti hilang semua pahala Quran kita. Itu wa tata'ta fihi wa huwa 'ala syaghul lahu ajrani. Dia kayak keseleo patah-patah itu baca Qurannya, tapi ingat, dia di sama malaikat dia kasih dua pahala, dua pahala, dua pahala. Dua tambah dua tambah dua tambah dua, makin gede makin tinggi seperti gunung. Nah, jadi yang mahir jangan kita ledek yang tidak mahir. Yang tidak mahir, nah, belajarlah sama orang yang mahir. Semua harus saling mengisi, semua harus saling berkongsi, tidak saling membenci, tidak saling mengerut, jangan. Harus saling mengisi. Ayo sini, kita betulkan bacaan kita. Kita betulkan Al-Qur'an kita. Kelak insyaallah di akhirat, ah ini nih dapat ketemu ujung temunya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi beruntung nih, adik-adik punya guru harus dihormatin. Makanya tadi abang bawa man ana. Itu kayak nunjukin man ana. Who I am, kalau bahasa rokan hulunya itu. Who I am. Siapa saya ini kalau enggak ada kamu wahai guruku? Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Kita ini kalau enggak ada guru kosong, hampa, enggak ada apa-apa. Maka itulah pentingnya kata Al-Imam Ja'far Shadiq, man ta'allama bi ghairi syaikhin fasyaitanu syaikhu. Barang siapa mempelajari suatu hal tanpa ada guru, maka setan adalah gurunya. Jadi ya abang dapat baca-baca lah biar data abang sendiri secara otodidak. Belajar pakai YouTube dulu. Abang belajar ngaji, abang belajar hafal ini dari YouTube. Jadi lama-lama abang kepikir, aku ini bu guru sama siapa sebenarnya? Sama setan apa sama gurunya langsung? Setelah abang konsultasi-konsultasi, tanya-tanya sama guru, nah maka guru mengatakan, sudah, lebih baik kamu berguru kepada orang yang berhak daripada berguru tanpa orang yang bisa menjelaskan. Nah, ini kan enak. Belajar Quran, ngafal Quran, ada guru, ada mursyid, ada yang membimbing. Coba kita ngafal Quran, gak ada yang bimbing. Sosek lah. Sosek. Betul sosek. Nah, ada guru itu sosek.
tak kemana-mana. Guru tu menyuruh jalan yang lurus. Awak belok lupa. Ha, ha, ha. Kayak ular melingkar di pagar Pak Umar. Udah jelas ada guru. Ha, datang. Minta, nih guru, saya ada lemah di sini. Ah, sini saya ajarkan. Enak begitu. Maka ini yang dikatakan Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini Rasi juga mengingatkan ya. Dulu Rasi sempat buka rumah tahfidz, tapi lain pula santri rumah tahfidz itu, mereka tak mau ngaji. Ya, kalau Rasi nggak ada di situ, jadi kayak Rasi nggak ada, mereka nggak mau ngaji. Tapi pas Rasi ada, adalah satu soft masjid sini, dari sini ke situ. Tapi lama-lama Umi tutup aja, berarti ini bukan niat untuk ngakal. Untuk ada pula dia bawa handphone, maling handphone mak kan, sih selfie sih, storan dulu nanti selfie dulu, ah susah kan riba. Soal ramai itu, satu soft itu ramai, kita adalah tutup aja. Daripada ini berketurusan, enggak ada istiqomahnya, enggak ada naiknya, udah tutup aja. Dan ini juga pesan untuk rumah tahfidz, tanamkan dalam diri santri itu ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Niat belajar itu karena Allah Ta'ala. Imam Syafi'i pernah bilang, "Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'unbi'uka an majmu'iha bi bayanin dzaka'in wa hirsin wa bulghah wa istibar wa irsyad ustaz wa tulul zaman." Paham? Jadi Imam Syafi'i bilang, "Kae kamu, hei kamu yang pengen belajar, harus ada ini, 6 perkara." Apa? Kemauan, ada biaya, alhamdulillah dah dapat 5 juta dah. Aman deh itu 5 juta itu. Biaya udah ada, oke. Kesabaran, kadang kita enggak bisa sabar menghadapi guru. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita ngegas barbar. Maka berhati-hatilah, kalau enggak ada punya kesabaran, ilmu tidak akan masuk. Zakain wa hirsun wa bulghah. Punya biaya, punya kesabaran, wa irsyadu ustaz, ada bimbingan guru, wa tuluz zaman. Nah, harus ada masa yang panjang, harus ada waktu yang panjang. Coba kalau semua diisi, ini sini belajar, ini sini belajar. Maka menuntut ilmu Quran ini harus ada masa, harus ada waktu yang panjang. Kalau ada waktu, ada biaya, ada kemauan, ada kesabaran, ada rakus kita dengan ilmu. Nah, ini yang dikatakan Syekh Ali Jumaah, kamu rakus-rakuslah dengan ilmu. Banyakin banyak, banyakin banyak. Karena dengan memperbanyak seperti itu, insya Allah Quran lengket, ilmu lengket, semua akan lengket. Amin, insya Allah. Apa ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah? Nanti dulu, ceramah ini belum siap lagi. Kita bagi pengalaman dulu kan, kayak mana abang yang hafal. Itu motivasi dek. Abang yang mau ngapal Quran, ada kemauan, ada niat, ada biaya, ada guru, ada masa yang panjang, insya Allah semua akan mau, semua akan terlaksana. Dan tentunya ya, kita dengan berapa tahun kita ngapal, berapa tahun kita belajar sama guru, itu memberikan pengalaman tersendiri. Abang 3 bulan dulu mondok, sempat mondok dulu, tapi keluar karena ada masalah, sempat mondok. Jadi mondok di Bogor, kita ngaji, nah, ngaji Quran, talaki Quran. Rasi dibawa nih ketemu ini. Rasi punya pengalaman, oh gini, aku harus begini. Nah, beruntungnya orang hafal Quran itu, kalau dia sudah Qurannya itu sudah darah daging di tubuh dia, maka sampai dikubur, sampai dia masuk ke liang lahat, insya Allah jasadnya utuh. La haula wala quwwata illa billah. Ada kiai di Jawa itu hafal Qurannya sangat luar biasa ya. Itu 3 tahun dikubur jasadnya masih utuh. Ini bukti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran ini enggak sembarang,
Asal kita mau, asal kita ada niat, insyaallah Allah jaga kita. Contoh, tahu si Ali Jaber? Tahu, Allah yarham. Itu guru yang berkesan sama Rashid. Beliau ketika kemana-mana, nah ini cerita sebelum beliau ditusuk di sini, itu beliau punya pengalaman. Beliau belum menyelesaikan suratul Baqarah, belum selesai. Tapi tiba-tiba orang yang mau nusuk itu kan tentu harus tahu ini mana yang ditusuk, mau nusuk dada, mau nusuk apa. Tapi dengan izin Allah yang tertusuk di mana? Sini. Ini bukti Allah menjaga orang yang menghafalkan Quran. Contoh Rashid juga, ini pengalaman Rashid pribadi. Ini bukan ria, bukan sombong, bukan apa. Ini pengalaman. Ini kami naik pesawat. Kebetulan pesawat tuh Lion. Yang udah mungkin ada yang pernah naik pesawat, ya kan? Kalau Lion tuh kan kadang-kadang cuacanya kadang enggak beraturan, kadang gimana. Abang tuh abang tertidur. Yang namanya di pesawat kan kalau habis ngaji apa? Tidur. Tiba-tiba turbulensi kami. Umi bilang, kalau udah saatnya ya Allah udahlah. Terus langsung baca Quran. Alhamdulillah baca-baca, alhamdulillah selamat. Selamat sampai ke tujuan. Itu pengalaman Rashid sama Umi yang paling berkesan. Dan Rashid paham dan Umi paham. Inilah mukjizat tanda kebesaran Allah. Ada yang meragukan Quran, kita kasih. Quran itu real, no fake, enggak bohong, ini nyata, enggak bohongan. Semua yang ada di dunia ini itu tanda kebesaran Allah, termasuk orang yang menghafal Quran. Coba ya, ini bukan kita yang mau menyinggung agama lain. Agama Kristen punya Injil, ada enggak sampai sekarang yang menghafal Injil? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kenapa Al-Quran Allah izinkan semua umat Islam yang ada di dunia ini untuk menghafalnya? Karena Allah tahu, Allah paham, Quran ini akan disalahgunakan oleh orang-orang. Quran ini akan takut dijadikan bahan, oh ini teroris, orang megang Quran itu teroris. Bukan, nehi, ora. Tapi dengan Quran, dengan akhlak Quran, semua kami lihat Islam itu rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Bapak Ibu sekalian, ada yang bilang yang megang Quran teroris, yang megang hadis teroris. Teroris dari mana Pak? Saya cuma pakai sarung, saya cuma pakai koko, cuma megang Quran, udah. Di mana letak terorisnya? Sampai-sampai ada yang buat istilah begini, semakin Anda beriman semakin Anda berpotensi teroris. Bukan. Semakin Anda beriman, semakin Anda percaya dengan Quran, semakin Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, luar biasa. Maka yang pemimpin-pemimpin ini, ada yang pemimpin yang tidak percaya dengan Quran. Apa Quran? Tapi beruntung, Pak asisten mau mewakili Pak Bupati, ini tanda pemimpin cinta sama Quran. Coba kalau Pak Bupati, saya enggak mau datang lah. Coba bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Sakit? Apa gimana? Apa senang gimana? Pasti sakit. Masa pemimpin kayak gitu menolak datang? Tapi beruntung, inilah ulil amri yang sebenarnya. Walau ulil amri yang realnya lagi sakit, tapi yang mewakilinya sudah mewakili. Oh, ini ulil amrinya. Maka di Quran, atiyu Allah, atiyu Rasul, wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau misal ulil amri itu ada masalah, konsultasi dengan Al-Qur'an, konsultasi dengan sunnah, maka insyaallah pemimpin tersebut bisa menemukan jalan yang benar. Lapar Pak, panggil dulu bapaknya, enggak semangat pula. Pak udah ngopi? Nanti habis ceramah kita ngopi. Bu. Hei. Bu. Alhamdulillah masih hidup. Nah, itu dia. Jadi itulah sekelumit. Bukan sekelumit lagi nih dah. Satu kitab dah siap ini. Mengupas, membuka, kita bahas sampai ke akar-akar, bahas sampai ke kulit-kulitnya. Ini Quran ini. Nih. Quran itu, Pak. Ya. Ini Rashid nunjukin
bahwa Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contoh ilmu matematika. Ini coba Rasi cari juz. Mungkin ada yang punya mushaf, ada yang punya Quran, boleh coba. Mana buku catatan? Coba diambil di sini. Ini Rasid selama itu dulu enggak pernah diajarin cara cari juz, biasa cari di Quran sendiri. Oke. Okay. Jadi pas Bapak Bupati tadi ngisi apa? Wakil Bupati mengisi, ada yang ngasih sambutan. Kita ini ada namanya rumus. Ini bisa digunakan ini. Rumus cari juz Quran. Mungkin ada yang punya Quran, bisa dibuka Qurannya. Ini kalau silakan, Anda ada kami. Yang punya buka Quran. Nih, wisudawan dan wisudawati, nah, buka Al-Quran. Yang punya mushaf, kita cari juz berapa? Kecuali juz 1. Juz 1 dan pasti surah Al-Baqarah. Al-Fatihah. Baqarah. Al-Fatihah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah. Silakan bagi yang punya aplikasi, iya, tolong dibuka. Yang punya aplikasi Quran mungkin coba dibuka. Kita cari juz 15 ya. Juz 15. Nih, kaitan Quran sama matematika, Pak. Kalau sen sudah ada apa? Apa hamilnya seorang wanita? Bagaimana Allah menciptakan itu? Bagaimana? Coba cari juz 15. Ini acit pakai kali bagi tambah kurang, ya. Di sini cuman kurang apa kali gitu. Dah, udah dibuka Qurannya? Nih, Pak, ada Pak Ilham. Yang samping Pak Ilham itu siapa? Pak asisten. Tak beradaptasi tadi. Pak asisten satu. Pak asisten satu itu. Karena wajahnya sama yang agak samping itu agak sama. Mirip ya. Kembar tapi tak sama. Tak serupa. Dari buka. Oke. 15 kurang 1. 14. Kali 2. Berapa? 28. Tambahin angka 2. 282. Coba betul gak, Pak? 282. Itu hanya ada di Quran Utsmani, Rasul Utsmani. Tidak ada di Quran kampung, tidak ada di Quran yang biasa dipakai emak-emak kita. Itu hanya ada di Quran Utsmani. Nah, sayangnya enggak ada Quran pula, Quran jauh di mobil pula, mushaf. Tapi enggak apa-apa, ini bukti bahwa Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu yang lain. Mau cari juz berapapun akan ketemu. 16 ketemu, 30 ketemu, kecuali juz 1. Dia udah dapat alfa Fatihah, bukan Al-Baqarah ya. Bukan Al-Baqarah. Tapi memang ditulis alif lam mim di atas. Alif lam mim bukan alhamdulillah rabbil alamin, karena kunci dari segala hal adalah Al-Fatihah. Itu dikatakan almarhum Allahyarham Syekh Ali Jaber. Itu kuncinya situ. Sakit ente baca Al-Fatihah. Coba aja nih. Ini buat adik-adik berguna nih. Contohnya nih, abang ulang lagi. 15 kurang 1. Nih, juz 15 itu dikurangin 1. Berapa? 14. 3 2. Berapa hasilnya? Nanti di bagian akhir tambahin angka 2. Itu hanya berlaku di Quran Utsmani. Quran yang 15 baris itu, satu halaman, akhir ayat satu halaman, akhir ayat, itu hanya berguna di situ. Ini abang kasih cara mencari juz. Insyaallah mujarab. Enggak perlu cari daftar isi, daftar isi itu, Pak, Ibu. Itu hanya memperpendek umur. Memperpendek umur. Bagus insyaallah pakai cara ini mujarab. Bilang kali dulu 15 ya kurang berapa? Dikali sama angka 2 sudah dapat hasil, maka insyaallah ketemu. Paham? Paham, Syekh. Paham. Ini kaitannya ini Quran sama ilmu umum. Dulu Rashid membenci yang namanya ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris. Aji bilang, kenapa ente benci kayak gitu? Karena di alam kubur tidak ditanya berapa nilai matematikamu, berapa nilai bahasa Inggrismu. Ada pun orang bicara bahasa Inggris, Rashid bilang, enggak bisa bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu cuma bisa, hi, what is your name? What do you come from? I love you, I hate you, the end. Nah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi bahasa Arab, hadza bilatun, hadza wisada, hadza itrun, semua insya Allah bisa. Yalah, karena ada yang minta 5 irama, adalah kita gaskan aja langsung 5 okay, irama ya. Jadi para bapak ibu hadirin, Syekh Rasyid ini bisa menirukan 15 irama dari imam besar dunia, baik itu imam besar Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram. Beliau juga bisa menirukan gaya bacanya dan juga lagunya.
dan yang paling beliau idolakan adalah Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Satu nama sama. Nama sama. Berarti kita satu idola, Syekh. Satu idola. Satu idola kita. Sehati. Okay. Sehati kita. Sehati. Oke, kami persilakan kepada Syekh Rashid untuk membawakan 5 irama imam besar dunia kepada Syekh Rashid. Tafadhol. Kami persilakan. Duduk aja lah ya, capek berdiri. Tafadhol. Dari tadi. Capek pula kayaknya. MC kita ini baik juga ya. Kira kadang MC itu buang muka pula kan. Kadang dia sama yang moderatornya enggak ramah, tapi ini insyaallah ramah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dapat jodoh, yang jomblo. Kalau yang sudah, Sen. Kalau yang sudah, sudah dua-duanya. Kalau yang sudah mudah-mudahan dapat anak yang soleh. Alhamdulillah sudah. Tidak dapat istri lagi ya, Sen. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tarik nafas dulu, guys. Unik betul nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Ini 5 imam aja udah cukup. Kalau mau lihat selebihnya, lihat di YouTube Syekh Rashid Official. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gratis. Di situ. Nah, itu 1,5 juta yang nonton. Entahlah sekarang kalau udah berubah. Suara udah berubah. Oh, ada yang bilang, kok Syekh Rashid jerawatan? Saya manusia, bos. Bukan malaikat. Jarang perawatan gitu. Tahu aja. Sebelum ke sini itu pakai masker spirulina 2 buah. Jerawat tuh tak hilang pula. Udahlah, natural aja nanti. Entah kameramen ada yang mengedit gitu kan. Serahin lah, Bang. Bismillah. Ini kita mulai dari Syekh Sudes. Nah, Syekh Sudes ini udah divaksin COVID. Lebih dulu beliau, karena beliau imam tertua di Masjidil Haram. Beliau itu khas suaranya, beliau itu jadwal imamnya maghrib di Masjidil Haram itu. Kami sendiri yang lihat, sempat mau ketemu, tapi ya polisi Arab itu kan galak-galak. Kalau polisi Indonesia, selamat siang, halus gitu kan. Maksudnya, haji, urut. Disuruh pula keluar awak, awak mau ketemu idola pula, nak dikasih pula sama dia. Nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar ya, jangan kaget dengar suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nazzala مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Lanjut. Bismillah. Yang kedua irama siapa ya? Dah lama enggak ngetes soal dah. Irama kawannya saya Sudes. Tapi suaranya ini kayak Khayshum. Ada yang pernah belajar tajwid pasti tu. Lebih ke hidung dia. Tapi ini jadi khas di mana-mana suara dia terus yang didengar sama Syekh Sudes. Spregen dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Kita lanjut lagi. Ada 2 ya. Ini Imam Masjidil Haram, khas suaranya. Masing-masing punya jadwal. Ada berapa? Baru 2 sih. Baru 2. 3 terakhir sih. 3 ya.
Mungkin ada yang mau request ceramah siapa nih, bebas. Sang Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke? Lanjut lagi. Ada yang ingin request kepada para undangan? Bebas. Asal jangan kayak qiraah macam ustaz tadi yang baca, enggak bisa. Enggak bisa macam Muammar. Sikit bisa lah. Terserah mau request apa. Miss Hari Rashid Syekh, ketika dia membawakan surah Hud tentang Nabi Nuh, perjalanan Nabi Nuh ketika menghadapi badai atau banjir. Anak enggak dengar kali ramanya itu. Enggak dengar. Surah Al-Lail ini yang anak baca waktu di Syekh Ali dikasih gelar. Al-Lail. Ya, ini Syekh Ali kasih gelar sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yawsha wal-nahari idha tajalla wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil-husna fasayassiruhu lil-yusra famma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil-husna فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Masya Allah, baru tiga. Karena tadi permintaan dari Bapak Camat lima, Syekh. Tiga. Permintaan dari Bapak Camat lima, baru tiga. Ada yang request imam irama imam siapa? Silakan pada para tamu undangan. Hah? Syekh Syuraib. Udah, Syekh Syuraib. Sudah, Syekh Syuraib sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah rahmat. Beliau sudah meninggal. Yang Muhammad Ibni sudah meninggal, dimakamkan di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyucur kepada kuburan beliau, karena ketika beliau ngaji khas makharijul huruf jelas, semua jelas. Mudah-mudahan Allah memberkahi kubur beliau, Allah menyucuri rahmat juga kubur beliau. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi tadi kita sudah dengarkan Syekh Rashid membawakan empat irama imam besar. Jadi untuk yang kelima, kami selaku MC meminta langsung kepada Syekh Rashid dengan untuk membacakan sesuai dengan irama Syekh Rashid sendiri. Nah, itu yang wanna bilang tadi. Kita satu hati, Syekh. Sehati. Sehati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi, Syekh? Mudah itu. Ada yang tambuh? Duet. Dengan siapa? Dengan Ustaz Sabta Jamin. Dengan MC? Allah.
Oke, Syekh. Dah lima. Kata mereka duit, Syekh. Buat ane duit sama antum, Syekh. Siapa yang mau duit? Ane. Oh, okay. Masya Allah. Ane, alhamdulillah, insya Allah, kalau mungkin mirip tu tidak. Mirip tu tidak sama irama imam Misari Rashid Al-Fasi. Tapi kemungkinan adalah sikit-sikit berusaha agar mirip. Boleh? Oke. Okay. Ane coba bawakan surah Hud yang biasa dibawakan oleh Misari Rashid ketika imam. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا مع الكافرين قال ساوي لا يعصمني سلام قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ربي إلا من رحم untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita sebelum beliau kembali ke tempat duduk karena rupanya masih banyak kesalahan kita sebagai ketika membaca Al-Quran. Kami minta kepada Syekh Rashid untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Kepada Syekh Rashid kami mohon kesediaannya. Sebenarnya ini satu, Rashid ini masih murid. Oke, sama kita. Sama, kita masih murid dan Alhamdulillah hadza min fadli rabbi, kemarin dapat sanad Al-Fatihah bersambung ke Rasulullah Allah. Dari Allahyarham Ustaz Amansyah, beliau alumni Azhar, sanad qiraah sab'ah. Beliau dapat sanad sama beliau, beliau sudah berpulang ke rahmatullah lebih dahulu. Jadi mohon maaf ya kalau di sini ada ustaz, para guru-guru ya, guru tahfidz. Ya, kalau ada salah ya silahkan dibetulkan. Karena kita satu, masih sama-sama murid, harus saling menggali, harus saling mencari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Oke, kita ikuti. Ayo. Oke, saya. Boleh, boleh. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra itu tafkhim, dia tebal di atas. Kadang ada orang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ditarkikkan sama dia. Tapi yang ilmu yang sudah kami dapat itu ra itu harus tafkhim, tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus diingatkan ya, ketika nun jangan dimimkan. Apalagi di harokat bawah jangan dimimkan. Adik-adik ini harus ingat. Kadang ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seharusnya ini ujung lidah ini, ini bagi nempel ke atas. Enggak usah nempel-nempel kali, ujungnya aja nempel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi jelas nunnya. Ini yang juga dikritik Syekh Ali banyak di sini. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, ini ketemu tafhim lagi. Ketika ketemu tarkik sama tafhim, siap-siap ini mulut. Jangan yang tafhim kita tarkik, jangan yang tarkik kita tafhim. Ah, adik-adik harus dipahami. Ketika ketemu yang tebal jangan ditipiskan, ketika yang ketemu tipis jangan ditebalkan. Semua tebal-tebal, tipis-tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahan orang di sini,
Ar-Rahmanir-Rahim. Pernah dengar? Nah, sering, apalagi orang-orang tua kita dulu ya baca, maklum gurunya tidak mengajarkan namanya mat tabi'i. Mat tabi'i itu ayu, kalau kerennya ayu, alif ya waw. Nah itu. Kalau tabi'i jangan usahakan pas dengan mat itu. Kalau dia dua harakat, dua harakat. Jangan dinaik-naik, apalagi orang yang suka cenggok itu dinaikin sama dia mat tabi'inya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan. Nih, Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ya, ketika mat pas naik di situ, usahakan harus pas dua harakat. Jangan naik, jangan turun. Slow aja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, orang juga sering salah di situ. Maliki, yaitu riwayat Warash. Kalau Warash, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada orang ketika baca macam gini, maliki yaumiddin. Di sisi lain bisa Rasid ambil, ini ada qiraah, ada antara susi, bukan susi yang di sana ya, ini susi, itu sushi, sushi. Ini Imam Ad-Dawri As-Susi. As-Susi itu sanad qiraahnya. Itu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita hafaz qiraat hafaz dari jalur Imam Asim min tariq Asy-Syatibiyah, dari jalan Imam Syatibiyah. Ini. Kalau ada naik tingkat nih anak-anak tahfidz, coba diajarkan hafaz Asim tariqah Syatibiyah. Karena yang kita baca sekarang ini mengikuti jalur Taibatun Nashr dan tariqahnya Imam Syatibiyah, jalan Imam Syatibiyah. Inilah cara Imam Syatibiyah baca Quran. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Nah, salah lagi di sini. Ada orang salah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Nah, jangan seperti itu. Kalau ini iyyaka na'budu harus pas. Iya, nah, syiddah tasydid iyyaka. Orang Indonesia itu terlalu neken. Kalau enggak boleh terlalu neken. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ada baca iyyaka na'budu. Jangan terlalu tekan. Pas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Kadang orang keganti jadi ih. Ihdinas sirat. Selesai itu. Ihdinas ini ha besar. Ha besar. Bedakan mana ha kecil sama ha besar. Kalau ha besar itu sulit untuk menjelaskannya, tapi gampang tuh ha. Orang podeh cak mano? Ha. Ha itu kan podas betul. Makan ayam gulai, makan patin, podeh betul. Ha. Ha itu. Podeh. Ihdinas. Perhatikan di sini. Ihdinas. Ihdinas. Pernah Rasid baca gini. Ihdinas. Tapi kata Syekh dari Madinah, ya Indonesia anta kata ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sat. Jadi pernah Rasid itu ngajar orang baca huruf hijaiyah ini alif ba ta ta jim ha qa ya lulus. Giliran huruf sat agak susah kok mengajarnya. Awak bilang sat inyo shot shot. Shot jadi sha sama da jadi ya. Sot jadi sot sot itu dia. Bedakan sama set. Bedakan sha sama sadu. Hati-hati jangan ihdinas syirat syirat. Nah jangan. Ini kesalahan yang paling banyak dan ini pernah Rasid amalkan di ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jangan dibaca za siratal ladzina. Ladz ya. Dia tebal, bukan tipis. Za kan tipis.
صراط الذين 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 صراط الذين أنعمت عليهم. Kalau orang Jawa dia antamnya cuma sirotol lajina an'amta an'amta alaihim. Aduh, gak jelas non sifat. Gak jelas. Boleh dimedok tapi pakai makhoraj. Medoknya kapan? Qul huwa. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid, tapi jangan ditekan gitu. Natural aja. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Nah, itu kan enak. Kayak pisau habis diamplas jadi enak tuh, ngirisnya tuh enak, pisau diamplas. Nah, tuh udah sampai alaihim ya. Ah, perhatikan sini, ghoir ada, ghoir ada, ketiga nanti dilihat ghoiril maghubi alaihim waladdallin. Sholat ini bukan sholat ini, ayo dibaca dulu dari suruh mengikuti, bukan ghairil maghdubi alaihim. Oke. Ghairi. Dibaca amin. Ini bukan salat. Aduh, sesat, sesat. Ayo, okay. MC-nya. Oke, okay, siap. Dibaca. Oke. Okay. Ghairil maghdubi okay. Dibaca. Oh, dari Syekh. Ulangi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Khata'ul Indonesia, kesalahan orang Indonesia. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ditekanin pas di situ. Boleh saja ketika mat itu dicengkok, tapi perhatikan di sini. Kami diajarin pas halaqah di Madinah, ada dua hari kami halaqah. Rasid sendiri untuk para jamaah umroh. Ya Rasid, anta khata. Iqra, baca lagi. Kahada, hada. Undur ila fammi. Ghairil maghu. Ghairil maghu. 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 Kalau sukun, dimonyongkan. Sama kayak ismam, tapi ini lebih apa dia untuk sukun ghairil maghdubi alaihim. Kalau ismam kan qalu ya abana ma laka la ta'manna, ya satu dua siap siap dia qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf. Itu tak kenapa aja pun bingung ustaz kok dia baca tak manna, kenapa kita qalu ya abana ma laka la ta'manna, kenapa harus monyong? Entahlah, imam qiraat itu yang buat, awak tidak ikut campur. Jadi Rashid tidak mengijazahkan karena tidak berani. Rashid cuma hanya membenarkan bacaan. Nah, tiba-tiba nih, misal Pak asisten jadi satu jadi imam sholat, baca Al-Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim, tahman yang panjang, tahman yang pendek. Awak yang makmum belakang, bagus ya Rashid lagi imam, tapi saya Rashid dah pulang pula ke pulang. Masya Allah, luar biasa. Saya pula. Jadi ini pentingnya Al-Fatihah. Kadang-kadang orang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahim. Jangan. Ini Quran. Man lam yujawidil Quran atimu. Imam Jazari menyebutkan dalam nazamnya. Ini harus dipelajari oleh santri. Siapa yang membaca Quran tidak pakai tajwid dosa. Ini bukan Acid yang bilang. Oke, mohon dengar anak-anak kami. Siapa yang tidak baca Quran dengan tajwid? Bertajwid. Mereka berdosa. Itu dia. Pakai tajwidnya. Dada guru masih ini. Tadi Rasid dengar ada yang salah. Pas mungkin iya mungkin bagus, tapi tajwidnya itu. Ini yang dikejar mungkinnya apa tajwidnya? Seharusnya kalau mau lari sama mungkin dapat tajwidnya dapat. Nah, ini untuk para guru-guru, para yang ngajar harus sama. Mungkin oke. Okay. Tajwidnya juga harus oke. Okay. Karena mengamalkan pesan dari imam kita Nazam Jazari di bab setelah makharijul huruf malam yujawidil Quran. Berarti siapa yang baca Quran tidak pakai tajwid dosalah dia. Kam min qari'il Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran itu sendiri yang melaknatnya. Nah,
Coba kita dilaknat Quran kayak mana? Enggak enak kan? Maka berhati-hati dalam membaca Al-Fatihah dan surah-surah lain. Jangan hanya baca surah Yasin. Oke, baca surah Yasin, tapi di hari-hari lain bacalah Al-Quran itu. Minimal ya, enggak dapat sejus, dapatlah 5 lembar. Enggak bisa 5 lembar, seperempat, 2, 3,5 lembar. Enggak bisa seperti itu, 1 halaman atau 1 lembar. Enggak bisa sebegitu, 1 ayat atau berapa ayat pun jadi. Enggak bisa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Syekh Rasid. Mungkin kita ya belum seberapa menit saja di sini, Syekh ya, sudah merasa gembira sekali kami mendengarkan penjelasan Syekh. Namun walaupun demikian, sama-sama kita ketahui bersama bahwa buku Syekh Rasid ini alhamdulillah sudah berada di depan tempat ruangan wisuda kita yang berjudul The Collegiate. Ya, ini bocah yang berkali-kali bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kontribusi infaknya cuma 100.000 rupiah. Mungkin silakan Syekh agak sedikit ini waktu. Izin endorse sedikit ya. Jadi ini buku ya, uangnya bukan untuk acit jajan, enggak, untuk jajan paket enggak. Tapi ini untuk kita salurkan ke kawan-kawan kita yang kesusahan karena COVID ini. Betapa banyak kawan-kawan kita yang susah, mengemis kemana-mana, minta kerja kemana-mana, tapi ujung-ujungnya di PHK atau dipecat. Beli ini nih, buku ini, The Holy Child, bocah yang berkali-kali bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Ini gelarnya tinggi kali, The Last Sheikh, The Holy Child lagi. Bagus panggil Acit aja lah, karena Acit tuh enggak suka dipanggil Syekh, enggak berani. Tinggi, betul yang dikatakan Abang, tinggi gelar itu. Jadi beli ini 100. Dan juga di depan ada jualan, nah ini yang apa, yang suka kerasuan, dikerjain orang. Di depan itu ada parfum kasturi. Nabi SAW suka pakai parfum kasturi. Asli kasturinya, bukan kaleng-kaleng. Ini kasturi ya, asli, dan juga ada madu, dan inilah obat yang dianjurkan Rasulullah SAW. Madu sudah diminum, tambah kasturi. Kasturi bukan hanya untuk jadi parfum, tapi dawa'un likulli syai', karena setan benci dengan kasturi. Nah, percaya kalau parfum kayak asisten Pak DPRD, okay lah, setan mau sikit dekat itu kan. Tapi kasturi ini ya, menghilang setan tuh langsung. Alhamdulillah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Tentunya tidak sendiri bersama dengan kita ya pada siang hari ini. Tentunya dia didampingi oleh sang bunda bernama Yulia Sofiana. Izin beri sejak bunda untuk ya, bunda memperkenalkan kepada hadirin bahwasanya ibunda daripada Syekh Rasid hadir pada saat ini. Silakan bunda. Ya, mohon berdiri. Mohon berdiri. Ya. Terima kasih Bunda Rashid. Terima kasih Ustaz Syekh Rashid. Kami izinkan dan kami berikan penghormatan yang sedikit tingginya untuk kembali ke tempat duduk kita kembali ya Syekh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Syekh Rashid dari Pekanbaru. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin, hadirin hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh panjang lebar sekali ya. Kalau Syekh ini kalau salam sama kita kayaknya enggak mau dicium tangannya. Dia cuma mau dengan tangan Syekh Ali Jabir Al-Markum ya. Mudah-mudahan Syekh Allah taala berikan karamah yang setinggi-tingginya. Amin. Ya rabbal alamin.